Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di lubuk baso. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya orang kola banyak nan puaso. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Kabarnya kalau selalu mewakili Bupati kok lama-lama bisa jadi Bupati. Oh, banyak yang mengaminkan. Yang sama-sama awak hormati Bapak-bapak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Orang tua kita Tuan Haji Misran. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, anggota DPRD, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan ulum babini dan ulum besunat. Sodonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita semua, kelipah muda Tuan Syekh Zulkarnain. Sambut Ramadan, bersihkan diri melalui zakat. Ikonan awak bahas satu-satu. Nan pertama, sambut Ramadan. Besok hari Selasa. Memang kalau belum sarapan kau lupa memang. Besok hari Selasa. Besok tanggal 28 Sya'ban. Hari Rabu 29 Sya'ban. 29 Sya'ban sore potang, seluruh umat Islam wajib menengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, maka awak puasa hari Kamis. Kalau tak nampak anak bulan petang Rabu, berarti Kamis itu 30 Sya'ban, berarti awak puasa hari Jumat. Joleh. Begitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditengok sore Rabu itu anak bulan, kata orang Melayu. Bahasa Arabnya hilal. Apa bahasa Arabnya? Hilal. Kalau bulannya bule godang, namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Jadi kalau ada laki ibu yang namanya hilal, sore Rabu itu jangan bagi keluar rumah. Sebabnya sedang dicai-cai uang. Menengok hilal iko ada alat namanya teropong, dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman Pekanbaru paling ateh, untuk menengok anak bulan. Harga teropong iko 50 juta. Sejak di Bali sampai kini olen ponah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Jadi yang selalu menampak anak bulan itu orang nan di tepi laut, sebab indak ada awan. Anak bulan itu munculnya sore sebelum matahari tenggelam dan indak lamo. Sekejap saja nampak anak bulan itu, sesudah itu inyo pun hilang. Jadi awak tinggal menuju sidang namanya penetapan. Bahasa Arabnya sidang isbat. Tapi hebatnya Kabupaten Pelalawan, lah ado kalendernya. Ambo pun lah dapet satu tadi. Coba bawa balik rumah. Mudah-mudahan
botul lah kalender ko. Awak puasa iqomah insyaallah. Amin. Dari senyum bapak ibu ko nampaknya semuanya senang. Alhamdulillah. Sebab ndak sodo orang, tidak semua orang senang menyambut puasa ko. Ada orang lah mukanya kini ko macam jeruk purut dipijak gajah. Yang dihitungnya kini kan, yang dihitungnya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, 3 hari lagi makan lontong sayur, 3 hari lagi makan siang. Tapi bapak ibu semuanya berbahagia. Mudah-mudahan dengan bahagianya hati awak menyambut Ramadan, dapat awak Lailatul Qadar insyaallah. Itu nan pertama nan perlu ambo sampaikan supaya umat Islam paham kenapa Muhammadiyah bisa menetapkan bahwa Kamis sudah satu Ramadan. Sebab Muhammadiyah pakai metode namanya hisab. Hisab itu ilmu falak. Ilmu falak itu namanya astronomi. Bukan apa-apa nah Nabi kenduri. Mohon maaf ya, saya keluar, saya ini ahli hisab. Itu laki moko. Hisab maksud hisab kok. Dulu nenek-nenek awak menyawi matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung-hitung. Jadi menurut Muhammadiyah, walaupun satu derajat itu sudah dianggap hilal, walaupun setengah derajat sudah dianggap hilal. Sedangkan kesepakatan Mabims, Mabims, Ma Menteri, A Agama, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura, sepakat Mabims bahwa baru disebut hilal kalau 3 derajat. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi bagi sudah ambo nanikui Muhammadiyah, puasalah hari Kamis. Jangan berkelahi gara-gara iko. Nanikui Mabims 3 derajat, tunggu sidang isbat. Saya tidak mau mendengar masyarakat awak berkelahi. Yang satu menyebut 1 derajat hari Kamis puasa, dan satu menyebut 3 derajat bukan hari Kamis. Berkelahi, tiba-tiba berjumpa sama-sama makan siang di restoran hantu. Tahu bapak ibu rumah makan hantu? Rumah makan hantu tu kakinya nampak, kepalanya tidak nampak. Ada tu di Pangkalan Kerinci? Tidak ada di Pangkalan Kerinci. Sebab pak polisi awak uang soleh. Bapak polisi, bapak tentara yang punya pistol, apakailah untuk menembak hantu-hantu bulan puasa tu. Nah, mumpung kalau ambo tidak bisa, ambo kan tidak ada kuasa. Pistol bosi tidak ada, pistol air ada. Mumpungnya masih ada, masih melotui, masih berseragam, apakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan soklah pensiun indak berseragam, pistol landa ado, abaulah datang pengajian. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong agama ini, Pak? Zikir aja lah, Pak. Baca Yasin. Aku masih ada pistol ko, ha? Nampak uang pakai narkoba, tembak. Nampak uang main judi, tembak. Nampak uang siang puasa makan, ikui. Apalah ustaz komen tembak-tembak. Ikulah ustaz radikal. Kenapa ustaz tidak mau ke arah siko, ke arah siko? Ustaz itu mesti di tengah. Kalau ambo terlalu ke siko, apa kata orang siko? Ah, ustaz kok gatal. Kalau ambo terlalu ke siko, itulah maka ambo menjaga posisi di tengah. Itu bahasa filsafatnya. Tapi kalau bahasa medianya, sebab kamera kok ndak bisa berputar. Ya kalau dipasang itu. Tak bisa aja berputar, bukan macam di TV One.
ada TV One, ah katanya pakai galak, ah tuh Iko enggak ada, itu mah kamu udah bisa di situ. Iko direkam. Jadi kalau jole suara ambo jole, jadi kalau suara ambo kendak jole bisa diulang balik sok di rumah. Nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share and comment. Jole. Lah, sebelum masuk puasa iko awak membersihkan diri awak. Condo apo? Ra, bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Apo cara bertaubat? Mandi taubat. Mandi taubat awak dimandikan. Mandi taubatnya di mana? Di rumah. Kalau di sungai bu ya elok, apalagi di sungai Kampar, tojun dari topi jembatan tuh. Kalau di situ mandi taubatnya bukan cuma dosonya hilang, uangnya hilang. Nan pandai bahasa Arab, nawaitul ghusla lit taubat. Nan tak pandai bahasa Arab, pakai bahasa kampung, bahasa awak, ambo niat mandi taubat lillahi ta'ala. Nah basah, habis itu sembahyang sunat taubat, usolli sunat taubat kata ini lillahi ta'ala. Boleh tiap hari bu ya? Kami dulu bersuluk sama kelipah mudo, sama kelipah, kelipah apa? Hah? Kelipah makmur, ambo kelipah irsad abang? Hah? Ongku Qori Soleh. Kami bersuluk sama Buya almarhum Buya Somad untuk almarhum Buya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dimandikan Dek Buya. Mandi, mandi tobat. Sesudah itu awak sembahyang tobat. Tiap hari sembahyang tobat. Ambo sembahyang sunat taubat tiap malam. Malam tadi sembahyang sunat taubat. Malam semalam sembahyang sunat taubat. Apa dosa Ustaz Somad? Ustaz tidak ada main judi. Ustaz tidak ada berzina. Ustaz tidak ada mabuk pakai narkoba. Dosa Ustaz Somad apa? Ambo kan semalam naik pesawat. Di pesawat tuh ada bidadari. Roknya ulun selesai dijahit. Awak subuh salah, oh ndak ditengok, tak nampak kursi. Ah, tertengok sedikit. Ah, itulah dosa. Jadi jangan sangka awak ndak ada berdosa. Maka dosa kepada Allah awak mandi tau. Mandi taubat. Itulah maka ada di negeri uang-uang Melayu namanya mandi beli. Itulah asal, asal muasal beli mau tu, itulah asal. Ustaz janganlah ceramah bahasa Melayu Pak Ustaz. Muko-muko sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu seluruh sederek sedoyo api? Orang Melayu pula tak paham. Aku bukan tak bisa. Biadalah kita sesudena. Horas. Horas semua pandai. Kita ini tinggal di bumi lancang kuning, kerajaan pelelawan, iko tanah Melayu. Di mana bumi dipijak? Di situ awak berkoda. Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Mau uang Bugis, mau uang Banjar, mau uang Batak, mau uang Mendeling. Kalau lah sampai di tanah iko, awak udah jadi uang, uang Melayu. Dan bahasa Melayu itu mudah. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Mandi. Kenapa mandinya beli mau? Zaman itu belum ada sampo, belum ada sabun. Maka yang bisa menghilangkan iko namanya limau. Cubalah ibu-ibu mencuci ikan pakai sampo.
cobalah membasuh ikan omeh, ikan lele, ikan koli, pakai ikan belut, pakai sabun. Mana bisa? Yang paling bisa menghilangkan bau adalah jeruk. Orang Melayu menyebutnya belimau. Limau itu jeruk. Ambo masuk ke suku Talang, sampai kini orang itu masih pakai limau. Jadi Ustaz mana mandi belimau? Iyo, kami waktu ketek dulu asal tidak puasa mandi belimau. Limau nipis, limau purut, limau segala limau diacik-acik potong-potong, masuk ke tanah liat pasu mangkuk. Sesudah itu dipotongkan mayang kelapa, mayang pinang, dipotongkan pula apa yang wangi-wangi itu, pandan wangi, ada pula bunga kantil, bunga mawar, bunga tai ayam pun ada. Dimasak itu, dimasak sore-sore, digosokkan ke badan. Kenapa pakai limau? Karena limau pun sampai sekarang dipakai. Tontonlah TV-TV itu. Anda ingin kulit Anda bersih, melepaskan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Daki. Apa molekul-molekul? Payah betul menyabui daki. Gosok karena bersih mandi. Coba bayangkan kalau nenek moyang awak dulu tidak beli mau potang puaso. Bukan ada kipas angin. Bukan, kalau kini kan parfum ada. Asal agak-agak 5 menit menyembur macam ular sancap. Dulu mana ada. Bayangkanlah sembahyang terawih, uang tidak beli mau. Allahu Akbar, bau ikan salai. Itulah asal muasal mandi beli mau, supaya harum, mandi taubat. Beli maunya tak salah, mandinya tak salah. Kenapa di tepi sungai? Sebab uang Melayu tinggalnya di tepi ampek sungai, memotong pulau Sumatera di tengah Riau. Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan. Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Kampar. Salah satunya lewat di kabupaten kita. Rumah orang Melayu di topi-topi sungai. Itulah mako mandi belimau di topi. Keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Haram mandi belimau. Lamu ambut temonong. Di mana lo tak haramnya? Mandinya elok apa tak elok? Elok. Belimaunya? Elok. Taubatnya? Jadi di mana salahnya mandi belimau? Mandi belimau kok salahnya baduo dia teban. Iso nak puaso? Hari kau anak lajang, anak gadi berbonceng-boncengan. Mandi itu pakai limau, bukan pakai keyboard. Jelas di mana letak haramnya? Majelis ulama tidak salah. Nenek moyang awak dulu pun tidak salah. Yang salah adalah orang yang membelokkan ajaran ini. Jangan salahkan nenek moyang orang Melayu. Apa itu mandi belimau? Syirik. Mereka mengamalkan mandi taubat supaya bersih kepada Allah. Jelas? Bagaimana dengan kepada tetangga? Bisa sholat sunat taubat minta ampun? Ya Allah, aku sembahyang sholat sunat taubat, minta maaf kena rantang tetangga belum balik. Bisa? Mana bisa? Maka untuk kepada tetangga, dibuatlah kenduri mengundang tetangga makan bersama sebelum bulan puasa. Di Pangkalan Kerinci masih ada tradisi itu, Bu? Masih ada tradisi mengundang makan bersama sebelum puasa, Pak? Bapak sudah buat? Saya mengundang kawan-kawan saya WA dia, datangnya makan. Kata yang satu, aku nanti bawa ayam, bagus. Aku nanti, kalian bawa semua, aku nyediakan piringnya aja. Setelah dikasih makan, kasih minum teh, kasih makan kue, kasih makan lopek buge, habis itu tuan rumah pun sambutan. Tetangga, kawan, sahabat semuanya, kita akan menyambut bulan puasa. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Dek uang kalau konyang saudaranya, mau.
Pertama menengok anak bulan, kedua mandi taubat belimau. Tak ada limau pakai sampo, tak ada pakai rinso. Yang ketiga, minta ampun, minta maaf kepada tetangga, membuat kenduri, mengundang makan. Lalu kemudian sidang isbat hari Rabu malam Kamis, berdasarkan penampakan dua saksi. Saksinya dua orang. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, saya sudah menengok anak bulan, maka awak pun berpuasa. Saksinya kau saksi tersumpah dan mesti matanya sehat. Sebab pernah kejadian inyo mengaku menengok anak bulan, lah tuo uponyo bulu matanya gugur. Nampaknya macam anak bulan. Ah, ikonya, ikonya gitu. Ikonya gitu. Nah, konyo mesti muda, matanya sehat dan disumpah. Lalu Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, Matla'ul Anwar, Al-Jamiatul Wasliyah, semua ormas pun sepakat. Nanti insyaallah hari Rabu malam Kamis, berdasarkan penampakan, setelah diumumkan, awak pun sembahyang tarawih. Ada orang sembahyang tarawih di masjid kok? Tapi masyarakatnya tidak ada. Ikola masjid yang paling tidak ada jamaahnya. Ustaz kok tahu? Saya selalu lewat sini. Inilah jamaah yang paling banyak mobil parkir. Kenapa? Musafir. Uang dari Medan ingin ke Jambi singgah siko. Uang dari Palembang ingin ke Medan singgah ke siko. Tapi tidak sembahyang. Apa? Kencing. Hari ini terbantahkan. Kalau ada yang menyebui Masjid Ulul Azmi tidak ada jamaahnya, lihatlah hari ini begitu ramai. Ambo tadi heran. 1 kilometer dari siko mobil lah parkir. Ambo sangko di siko acara wakil presiden tu. Upono. Uponyo di tempat lain. Ampe kami tidak jadi masuk tadi. Lah, atau kemudian malam tu pun awak sembahyang tarawih. Di masjid kau tarawihnya berapa rakaat kelipah? Hah? 8 rakaat. Itu namanya tarawih edisi minimalis. Ustaz Somad dulu kuliahnya di Maroko. Yo, Maroko itu berapa rakaat? 10 rakaat sesudah Isya, jam 3 malam tambah 3 boleh. 10 tambah 3 boleh berapa? 23. Zaman Umar bin Abdul Aziz tarawihnya 36 tambah witir 3. 36 tambah 3 berapa? 39. Di Son'a Yaman tarawihnya 100 rakaat tambah witir 3. 103. Itu kalau dibuek di Ulul Azmi, ramai-ramai lah orang Kabupaten Pelalawan mengadok ke Pak Zukri unjuk rasa, ganti imam, ganti imam. Malam 27, malam Lailatul Qadar di Maroko, tarawihnya indak main hitung berapa rakaat dari Isya sampai subuh. Jadi kalau awak hitung tarawih kau berapa? 8 tambah 3 seboleh, 20 tambah 3 23, 3 tambah 36 tambah 3 39, 1 tambah 3 1 3. Yang terakhir tidak main hitung lagi, togak rujuk, togak rukuk sujud, togak. Kesimpulannya tarawih iko, kalau ayatnya panjang rokaatnya ketek, kalau ayatnya pendek rokaatnya
sebab ada orang nan ingin togaknya lama, ada orang ingin togaknya sebentar tapi rukuk sujudnya banyak. Jelas? Ambo ulang sekali lagi. Kalau togaknya lama, rokaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya bah. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya sikit, ayatnya pendek. Dapek dua-duanya. Ini saya jelaskan supaya jangan berkelahi sesama kita. Yang sembahyang tarawihnya 23, sembahyangnya di ulul azmi, balik ke rumah, sampai rumah tambah lagi ya bu. Tidak ada yang setuju nampaknya kok. Nan yakinnya 23, sembahyangnya di ulul azmi, balik ke rumah, tambah lagi tarawihnya. Iku ambo joleh kan supaya awak jangan berkelahi gara-gara tarawih. Lalu kemudian antara tarawih ke tarawih, orang Makkah inyo tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis salam istirahat, togaknya tawaf subhanallah. Awak di Pangkalan Kerinci bisa tawaf? Nak tawaf di mana? Nak mengelilingi tiang kok? Nah, nak bisa tawaf? Itulah dalil di sela-sela tarawih maka awak bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil. La yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warroh. Ambo minta Kementerian Agama, Ketua Masjid, Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Pelalawan, tuliskan bacaan tasbih ini, dicetak, diprint macam kalender, bagi ke masjid-masjid. Setuju? Sebab ini banyak pengurus masjid udah tak ingat, yang lama-lama hilang, ancetak lagi besok macam ini. Jadi pengurus masjid membaca subhanal malikil maujud. Banyak Bilal tak tahu entah apa, awak nan mendonga pun tak tahu. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Bersolawat dengan suara yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kalau bentuk bunyinya iko, ikolah masuk kolak limo mangkuk. Bersolawat awak malam-malam Ramadan. Ini banyak juga bersolawatnya membentak-bentak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kan mantap. Awak kau merayu Nabi kau. Bulan puasa kau merayu Nabi. Macam bapak merayu ibu. Oh buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kan joleh. Ini kau gak datang makan. Sempode. Nah, diambil sambal belacan ha gitu. Enggak tahu. Wah, puah abang kok tersapu abang kok. Iki bojone apa kesambet iki gitu. Ustaz Somad ni kenapa kalau di pelalawan ni dia tak macam ceramah? Macam balik ke kampung. Ini kampung saya, guys.
Kalau di tempat lain, nampak jaga wibawa pakai sorban. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau di kampung awak, sama keluarga awak, sama makcik-makcik awak, sama mamak-mamak, moman-moman awak. Iko awak ke dapur, kau datang sama-sama menyambut puasa. Tadi kami lama lah berhenti di jalan, membelok sebab tak boleh lewat. Dalam hati yang buk, aduh, tak uang kau di masjid tu. Tapi ya jalan aja lah, jalan aja. Sampai ke siko punya uang banyak. Andai tak ada uang tadi, ambo tetap jauh ceramah berdua sama kamera gua. Berdua jamaah dimanapun berada, berlah kita. Ambo biasa ceramah tak ada uang. Di TV tu mana ada uang? Asal di setel uang tu ambo cakap sama. Kadang awak pula menjaga kameramen. Mas, sudah selesai kita. Itu maksudnya kalau ada bapak ibu nak balik lah, tak apa-apa lah. Lalu selesai itu, jangan keluar masjid sebelum witir supaya dapat pahala qiyamul lail sempurna. Keluarnya setelah witir. Ini banyak ini, habis 2-3 rakaat balik. Anak bertanya, ya itu kok baliknya? Oh, nya mungkin witir di rumah. Sampai ke rumah ditanya ke bini, aduh abang twitter, enggak. Apa yang balik? Itu aduh kola, aduh apa, aduh anyang, aduh. Jadi selesaikan witir awak di masjid. Aduh Bilalnya, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Elok apa enggak elok pakai Bilal kok? Aduh masjid tak boleh pakai Bilal. Jangan pakai Bilal. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi tak ada pakai Bilal, masuk neraka. Orang kau kan tak ingatnya lah berapa rakaat. Jadi kau apa, aku bertanya ke kawan semula, kau tarawih apa witir? Entah. Aku bertanya ke kawan semula, kau awak kau tarawih apa witir? Sembayang aja lah. Mana bisa niatnya? Innamal a'malu binniat. Tapi ibu-ibu kan tak mau gitu itu. Yang gengsi-gengsi kan apa-apa kok. Ibu tak mau, dia bertanya ke imam, Pak Imam, terawih apa witir? Kata imam sebelum takbir ke belakang, witir 3. Mana nan elok, mana nan lebih berperadaban, pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, dibandingkan dengan cara tadi witir 3. Kan elok pakai Bilal tadi kan. Apa lo bid'ah? Bid'ah itu kalau menambah sembahyang rukuknya dibuat 2 kali, itu namanya menambah mahdhah. Iko bukan menambah ibadah, iko aba-aba. Karena kebetulan ada qori di situ. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Kebetulan ada di situ qori. Kalau ndak ada lain bunyinya. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Pas ditengok siapa? Rupanya babinsa. Apa lain terawih awak malam kau? Apa lain bunyinya? Uang anda puan terawih pun ke masjid menengok. Siapa tadi lain? Uponya babin kamtip mas. Allahu Akbar. Lah, habis terawih witir. Habis witir jangan balik, Mak. Jangan balik, Pak Cik. Jangan balik, Maman. Jangan balik. Awak buatlah 10 uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sici loro telu papat lima enam pitu walu songo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak pun bersama namonyo tadarus. Jangan sampai tak tadarus. Baiklah Quran, buka Quran. Ah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah tu pak. Nye panjang pakai dengung. Alif lam mim. Jalikal. Apa pula jalikal?
dzalikal. Dua kali digoi tahu, tutup Quran, balik maju. Hah? Tadarus ni bukan ingin merajuk. Tadarus ni bukan menunjukkan kelebihan nawa. Tadarus ini menyadari kekurangan kita. Itu arti tadarus. Sebab selama iko awak membaca Quran, yang mendonga awak surang. Kalau awak nak mendonga, sodonyo elok. Tapi kalau didonga orang, pasti ada kritik. Ustaz Somad pula tu yang membaca. Ah, silakan Ustaz Somad. Ijajah. Ijajah. Oh, mengamuk dikritik. Berani kalian mengkritik saya? Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ni Al-Azhar Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun. Saya ni doktor dari Sudan. Untung ada jamaah tu yang agak lembut. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unta lebih lama lagi, Ustaz. Oh, jadi awak tadarus ini, mungkin kita merasa kita hebat. Waktu tadarus itulah kita sadar. Maka kalau tadarus jangan pula dihitung. Ah, berapa kalinya tadi mengkritik ambo tigo? Awas, awas. Selembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar, lima lembar, enam lembar, tujuh lembar, lapan lembar, sembilan lembar, sepuluh lembar. Kalau sepuluh lembar berapa dapat awak? Sejus. Malam 27 awak pun berhatam kaji, bawa anak-anak, bawa pulut kuning, potongkan ayam. Kini ayam murah, banyak ayam di Pangkalan Kerinci kan? Bukan zaman awak, awak ketek dulu. Zaman dulu susah. Zaman dulu anak-anak makan ayam dua gendang. Kalau ndak awak sakit, ayam tu sakit. Kini ayam murah. Golak ibu-ibu. Pas nak dipotong, sehat ayam tu. Tak jadi awak makan ayam. Nah, habis witir, tadarus, balik kumah. Balik kumah, habiskan lainan besiso-siso tadi. Ada kolak, ada apa makan sodonya lah. Sesudah itu jangan nonton TV, jangan buka handphone. Kalau awak buka handphone, kena radiasi mata awak lama telolo. Kalau sampai jam 2 boleh, jam 1 tidur malam, payah awak jago tahajud. Balik jam 10 tidur langsung. Payahlah Pak Ustaz. Cuman tidur jam 10. Saya kasih tahu biar mudah tidur malam ya. Boli antimo. Boli. Aku boleh balik dari siko boleh, jangan banyak-banyak, sebiji aja. Ah, langsung menguap, langsung telolok. Tidur jam 10, lolok jam 10, seboleh, dua boleh, satu, dua, tiga, lima jam lolok cukup, jam 3 jago. Kalau awak nonton TV, awak nengok handphone, mata awak nak telolok, telambek makan sahur. Tapi makan antimo tadi satu, jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, jagonya malam Idul Fitri. Malam takbir bau tuh jago. Lah. Jam 10, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Siapa yang menjagakan ibu? Rahimallahu rajulan. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Bapak inilah yang membangunkan. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan potang. Tapi kalau anak lah tiga, jago. Bapak kalau tak berani membangunkan ibu, beli tembakan mainan anak-anak. Untuk menjagokan ibu, kau jago untuk makan sahur. Bangun jam 3 malam. Salat nan pertama, salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Kenapa solat sunat wudu? Dalilnya apa? Nabi memanggil Bilal. Bilal, sikos mentah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Saya dengar suara selop
sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal mingkak Bilal? Amale sampean iki apa Bilal? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Ambo malam tadi sholat sunat wudhu, habis sholat sunat wudhu baru sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Itulah hebatnya Bilal. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu konan balik sendalnya hilang, itu berarti lah masuk surga dulu. Iko yang cemas kok bukan cuma bapak ibu, saya pun cemas juga ini. Soalnya pernah buat ceramah sekali gitu, balik sandal lambu hilang duluan. Nah, lalu kemudian sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud itu nan eloknya 8, tidak bisa 8, 6, tidak bisa 6, ompe. Tidak bisa ompe? Duo. Duo tidak bisa. Tahu jembatan kan? Nah, apa maksud Ustaz? Tojun lah. Apa guna awak iduik bulan puasa? Membuat somak kabupaten pelelawan aja. Menghabiskan sawit aja. Inilah tujuan awak iduik bulan puasa kok. Supaya untuk beribadah. Sampian iki urip podo kabeh bulan Ramadan. Nek oh iso ibadah, nek ora iso ibadah, yo wis pateni kabeh. Lah golak kon ta tontu ta ndak arti. Apa lah katut? Urip tu atinyo hidup. Supaya apa nek iso ibadah, supaya bisa sembahyang. Nek ora iso ibadah, yo wis pateni si pisan bunuh aja lah mati sodonyo. Payah buat ceramah di pulau. Mesti awak terjemahkan pula. Nah, lalu kemudian setelah itu awak pun makan sahur. Ini banyak ibu-ibu kok tidak mau makan sahur. Ditanya oleh lakinya, mama enggak sahur, diet. Abang aja makan uponyo nyo pun lah hompek mangku abi sambil memasak tadi. Abi lah konyang. Andai ada yang tak mau makan sahur, apa kata Nabi? Tetap bangun, jur'atan minal ma, seteguk air pun jadilah, seteguk aja. Seteguk pun jadilah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis makan, menunggu azan subuh, waktu paling bagus. Hadisnya dari Anas bin Malik, diagak-agak Nabi membaca 50 ayat. 50 ayat tidak terlalu copek, tidak terlalu lambek, itulah inyo 10 menit. Jelas? Ambo sebetulnya menengok iko, adonan digambar kok lebih ganteng daripada adonan asli. Nah, Ustaz Edi Amran LCMA. Bisiko putihnya nampak. Aslinya upunya lebih putih. Masya Allah. Itulah guna awak bersilaturahim sebelum puasa kok. Ambo sampai dari Batam malam tadi jam 8 malam. Menunggu tamu sampai jam 1 malam. Iko hari istirahat ambo kok. Iko hari jalan-jalan ambo sama anak bini ambo ke mall mestinya iko. Tapi dek Ustaz Edi Amran menelpon, bisa datang ke pelelawan? Siap komandan. Begitulah ambo ke pelelawanku, hati nyawa ambo mau berikan ke pelelawanku. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau awak ada merasa dalam diri awak ku lebih godang, lebih hebat, copek-copek bertakbir. Kalau awak dipuji orang itu juga hebat anaknya ya, Allahu Akbar. Coba kalau enggak, cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya. Nah, hidung awak pun mengombang macam terowongan Mina. Tumak copek awak. Ditanya, "Ini anak bapak?" "Iya, loh, kok ganteng anaknya ya?" "Memang buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung." Jangan begitu, copek balikkan ke Allah. Dapat nikmat awak alhamdulillah. Laki awak dilarikan pelakor?
apa pula alhamdulillah? Inna ada pula engkau dengar tadi alhamdulillah. Memang itulah kutunggu selama itu. Nah, kadang ulah sirine imsak. Di Maroko ndak ada imsak, Bu. Di Maroko dua kali yang berpuasa di Maroko, ndak ada imsak. Kami makan aja, makan, makan, makan. Tadang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Hai. Gimana kok? Siapa yang menolak nasi ketika azan berkumandang, batal puasanya. Maka kalau mulut awak berisi air, berisi nasi, mendengar azan, muntahkan. Puih. Karena kalau sampai tertelan, batal puasa. Kecuali azan handphone Jakarta. Bukan waktu kabupaten Pelalawan. Ada ustaz berceramah. Kalau azan berkumandang, mulut berisi nasi, selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Ini mesti ambo jelaskan. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir. Zaman dulu, orang azan sebelum masuk waktu. Waktunya masuk waktu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Baru masuk waktu. Waktu Allahu Akbar tadi belum masuk waktu. Itulah kalau dia temakan, belum batal. Karena belum masuk. Sekarang aku tanya. Di Kabupaten Pelalawan, masjid-masjid ini, orang azan setelah masuk waktu atau sebelum? Sudah masuk waktu. Maka kalau sudah azan berkumandang, jangan lagi makan. Kalau imsak, capek dari luar kota, terjago waktu, terjago, langsung ke dapur, ambil ikan selais, ambil semua sayur daun ubi tumbuk sama belacan, blender langsung. Langsung ambil 3 pipet supaya awak tak mengunyah lagi langsung. Mungkin hari ini bapak ibu menyangka amboko sedang bergurau. Oh Ustaz bercanda, nanti pas kejadian kalian amalkan yang kusambung. Tengoklah, ya Allah, uang nanggolak kau, mudah-mudahan selama bulan kau hanya terlambat aduh semalam. Terjagonya waktu sedang imsak. Terjago, ingatnya ceramah Ustaz Somad. Baliknya ke dapur sambil golak. Iyo betul kata Ustaz. Nah, jangan sampai tidak sembahyang subuh ke masjid. Rugi. Sebab apa? Sebab orang nan sembahyang subuh ke masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, maka inyo mendapatkan seperti haji dan umrah. Banyak orang masuk masjid bingung. Apa yang akan dibuat dalam masjid ko? Tengok sana, tengok si ko, tengok lama-lama tertunduk. Itulah hebatnya orang tarekat Naqsabandiyah. Inyo ado aja waktu tu yang nyo isi. Nyambik tasbih, nyo pun langsung berzikir Allah, 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 Allah. Sebabnya ada target. Satu hari sekian ribu, satu hari ada zikir wajib. Maka saya mengajak bapak ibu semua berlatih berzikir, ikut bersuluk supaya kita mengingat Allah. Jangan sampai mulut awak subhanallah, 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 hati mengingat karet, namanya zikir gotah. Dimandikan macam jenazah, dipakaikan kain kapan, ditalkinkan ke telinga, la ilaha illallah. Sudah itu berzikir di dalam Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, ambo dibimbing, dikasih ilham sebelum Buya meninggal, sampai ambo bersuluk. Nikmat besar yang dikasih Allah kepada ambo. Tahun 2017 bulan Januari, 5 tahunan lalu, abi hamba bersuluk, itulah manusia beramai-ramai datang berbondong-bondong macam semut. Ditanya orang, sejak kapan ustaz ceramah banyak manusia? Sesudah bersuluk itulah banyak manusia datang. Tak peduli lagi ya menengok manusia ni, entah manusia. Sampai hamba waktu tausiah membawa emak hamba. Selesai tausiah ditanya di emak, kau ndak ada berkawan sama jin kan?
Dianggapnya uang datang tuh mau pakai jin mantra-mantra. Semuanya pertolong. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya awak, hati awak tak terpukau terpedaya dengan manusia. Maka banyak-banyak berzikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. La ilaha illallah, zikir. Allah Allah, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Yang penting hati awak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siang, kau ambil urutkan kau. Dari mulai menengok anak bulan, mandi berlimau, kenduri minta maaf, sampai makan sahur, sekarang siang. Lah habis satu jam membaca ceramah. Siangnya ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Mata ditahan, telinga ditahan, perut ditahan, lidah ditahan. Alhamdulillah Buya, laki ambo selama puasa memang matonyo tertahan dari subuh sampai maghrib. Lolo, makin besar masjid, makin banyak kipas, makin banyaklah bergelimpangan korban-korban serangan Rusia ke Ukraina. Pakai seragam pula tuh. Tapi itu tidak terjadi di Kabupaten Pelalawan. Itu adanya di tempat-tempat lain. Di Pelalawan ini semuanya semangat semuanya. Allahu Akbar. Masuk awal ke masjid, jam 11 kita masuk ke masjid. Mulailah orang pun bergelimpangan di masjid. Udah azan zuhur, masih juga telolo. Pak, azan zuhur, Pak. Tahu pulanya menjawab, naumu so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalaupun mau lolok di masjid, teloloklah telontang. Jangan lolok telungkup di tompek uang sujud. Melelehlah siang puasa. Uang sembahyang terawih nanti malam, inyo sujud lama di situ. Imamnya khusyuk, makmumnya pingsan. Menahan napas. Ini nampaknya simpel sederhana. Kalau ada jamaah yang terkantuk-kantuk di masjid, telentang. Tak, saya nih Pak Ustaz telentang pun dengan ces juga. Oh parah, parah. Boli pempes. Kosong. Ini adab-adab kita di masjid. Alhamdulillah, Masjid Ulul Azmi. Masjid Ulul Azmi kan? Karpetnya cubalah tengok. Bagus, baru nampaknya karpetnya. Itu hebatnya masjid nih. Lalu kemudian jam 6 sore. Mana kalenderanmu tadi? Jam 6 sore awak berbuka di Pangkalan Kerinci jam 6.26. Jam 6 jangan keluar rumah lagi. Jam 6 duduk di rumah. Laki, bini, anak duduk di rumah. Membaca Quran, beristighfar. Ini banyak kadang jam 6 mulailah keluar. Ditanya bini, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Jam 6 berputar-putar lewat di muka RAPP, balik lagi ke jembatan. Belum juga azan. Azannya sudah. Allahu Akbar, Allah. Padahal itulah waktu mustajab berdoa. Jam 6 duduk di rumah, baca Quran, berzikir. Bini datang bertanya, abang baca Quran? Iya. Kenapa tidak bersuara? Tidak tolong lagi. Tidak tolong lagi. Padahal kalau tidak puasa, kue suara. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau tidak mau, bisa diamalkan anak bos Abi kok? Bisa. Ya Allah, terbukalah hati jamaah mengamalkan anak bos Abi kok ya Allah. Tidak juga mengamalkan ambo lalope tanggung jawab pada uang kampung ambo ya Allah. Isu kalau ambo ditanya Allah Taala, Abdul Somad,
minta ceramah ke Palembang, minta ceramah ke Sulawesi, minta ceramah ke Medan, ado ceramah ke kampung awak, ambulah sampaikan ya Allah. Ado waktu menginginnya entah dari awal sampai akhir. Setan itu nyosuko menengok uang susah hati. Kalau nampaknya ada uang susah hati, itu sonang setan. Sebabnya masuk pada uang susah hati. Tapi kalau awak happy, bahagia, tengok, tak jadilah. Nah, itu maka saya ingin mengajak ibu semuanya, bapak semuanya bahagia. Apakah bapak bahagia? Apakah ibu bahagia? Saya enggak percaya tuh. Bahagia itu di dalam. Bahagia itu bukan karena rumah yang besar. Bahagia itu bukan karena mobil yang mewah. Bahagia itu karena menyambut Ramadan, karena semua dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu. Siang puasa, datanglah uang menelpon. Datang kawan sekantor bertanya, gimana laki si anu bini si anu bini Allah Papa. Jangan sampai puasa kita hilang. Jadi gimana? Nanti malam di masjid kita bahas. Begitu abi tarawih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun tidak ada di Pangkalan Kerinci. Dulu memang ada yang model begini, tapi lah mati. Eko yang tinggal ko sodonya baik-baik, sodonya baik-baik. Tengoklah baiknya uang Pangkalan Kerinci. Padahal yang paling tinggi di Pangkalan Kerinci, ko pelawan ko bupati paling tinggi. Paling tinggi wakil bupati, tapi yang paling godang ambo di gue. Kan hebat panitia ini kan. Luar biasa. Entah siapa lah mencetak ini. Kalau mencetak ko anak lajang, mudah-mudahan copek bertemu dengan jodoh. Kalau nyolah berbini, mudah-mudahan bisa berbini sekali lagi. Ambo mau mancing aja. Bapak-bapak kau suruhnya, amin. Nyo ndak tahu bininya, awas balik nanti. Lah ambo bahaskan puasa kau dari A sampai Z. Ambo kalau ceramah di tempat lain ndak ada macam di siko bersuara. Sebab apa? Sebab iko masjid mikrofonnya ndak joleh. Coba kalau suara ambo. Jadi Bapak Ibu, kita mana ambo. Suara memang tata bangunnya ini suaranya menggema, tapi jadilah. Ambo pernah ceramah di tempat lain, ada dulu masjid di Pangkalan Kerinci, itu pun mikrofon lain ketawa tahapu ketawaan tahapu ketinya balik dari situ tanya jamaah apa kata Buya tadi. Tapi dari tadi yang mau sampaikan itu joleh kan Bapak Ibu. Sambut Ramadan lah selesai. Masuk bagian yang kedua. Bersihkan diri melalui zakat. Puasa lah, tarawih lah, baca Quran lah, bagi buka puasa lah. Tapi masuk neraka gara-gara makan harta fakir miskin. Kenapa? Tidak berzakat. Orang yang satu tahun pendapatannya 85 gram emas, makanya wajib berzakat 2,5%. 85 gram emas, 1 gramnya, 1 gram emas sekarang berapa Bu? 1 juta lebih lah, tapi dia tak awak lamo sekampung 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Siapa yang pendapatannya 85 juta setahun, makanya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Untuk ASN BUMN kau berapa nisabnya sebulan Buya? 6,6. Oh, 6,6 bukan dihitung gaji. Sebab banyak uang ditanya, sudah berzakat. Gaji saya enggak 6,6. Yang dihitung total uang gaji, SPPD, uang sundul, uang sifak, uang tunjang, uang sikut, total semuanya keluarkan 2,5%. Alhamdulillah Kabupaten Pelalawan sudah pakai sistem payroll, potong atas. Kalau dulu hanya sekedar himbauan, imbau mengimbau tak jalan. Dihimbau, dihimbau, yang namanya dihimbau tak ramai.
satu-satunya diimbau ramai cuma satu, Minang main bau. Satu tanda tanganmu kau pakai untuk menolong agama Allah, terkumpul satu bulan 1 miliar lebih kurang. Allahu Akbar. Dulu kalau hanya imbauan 300 juta, tapi begitu ditandatangani semua ASN PNS potong atas 2,5%, itu bukan kejahatan, itu ingin menyelamatkan bapak ibu semua jangan sampai makan yang tidak PNS, yang punya kebun sawit, yang punya ruko di Pangkalan Kerinci belum membayar zakat, kalian makan haram, anak kalian makan haram, bini kalian makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Mudah-mudahan bapak ibu semua sudah bayar zakat, amin. Yang PNS angkat tangan. Enggak ada PNS kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan PNS semua rezekinya berkah. Ayo malah min. Kalau bapak ibu punya pendapatan sebulan 10 juta, zakatnya 2,5%, 250 ribu, dibelikan ke beras, masuk rice cooker, jadi nasi, dimakan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Amin. Berubah menjadi setetes darah, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, masuk neraka. Walaupun sholatnya banyak, walaupun tahajudnya tak tinggal, gara-gara tidak yang sudah berzakat alhamdulillah. Yang belum berzakat, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dimanapun berada, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional sebelum malaikat maut datang. Joleh. Sambut Ramadan, bersihkan diri melalui zakat. Pangkalan Kerinci, 20 Maret 2023. Lah, abih. Ponek jo. Bonek bersuara. Makanya ambo kalau berceram, tadi ambo mulai jam 9:30, jam 9:30, kinilah jam 9:05. Jadi ambo togak iko sudah keluar kode etik. Di mana-mana ambo tausiah itu 600 ml, tapi di kampung ambo 90 menit. Walaupun ambo ndak menengok jam, ambo tahu sebab terasa kesemutan. Ambo berceramah menengok ke kanan, menengok ke muka, menengok ke kiri. Apa nan usah tengok? Ambo ingin menengok berapa uang nan menguap. Karena kalau ada nan menguap, itu biasanya ndak lama ambo ceramah. Dari tadi ambo tengok ndak ada nan menguap. Uang Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci kok kuat-kuat pengajian. Ambo pula nan ndak tahan. Inyo kue pengajian, ustadnya pula nan ndak tahan. Mudah-mudahan di bulan puasa nanti awak tetap istiqomah sampai awak mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nanti waktu buka puasa doanya makbul, malam Lailatul Qadar doanya makbul, menjelang sahur doanya makbul, waktu sembahyang di masjid doanya makbul. Mau bapak ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Doanya tidak usah panjang-panjang, satu aja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Yeah.